Yang Berhormat Speaker, saya juga mohon supaya saringan COVID ini dibuat sekali lagi kepada ahli-ahli parlimen dan juga orang-orang lain yang sentiasa berinteraksi di parlimen ini dengan agak hebat. Jadi kita dah buat saringan yang pertama dulu, sekarang saya minta kalau boleh buat saringan sekali lagi kerana interaksi yang hebat telah berlaku. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Saya akan meminta nasihat KKM dan Kementerian Kementerian Kesihatan yang berkenaan dan akan mengikut nasihat yang diberikan.